Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keluarga mau mencoba labirin. Apakah mampu mencari solusi terbaik? Labirin mencari solusi jalan keluar. Mencari jalan keluar yang terbaik, apakah ketemu dengan jalan keluarnya? Ini ada belok kanan. Nah, ini ada belok kanan. Kita ambil belok kiri. Ada belok kanan lagi. Ambil belok kiri. Ambil jalan lurus. Tidak mau belok kanan. Nah, apakah betul jalannya? Ternyata dengan penuh keyakinan lurus maju terus ke depan tanpa ada yang menghalangi. Apakah benar penyelesaian masalah harus lurus ke depan terus tanpa belok kanan dan kiri? Ternyata ada jalan belok kiri. Nah, apakah ini jalan keluar yang terbaik? Ternyata hanya putar. Ternyata mencari solusi bukan solusi yang jalan keluarnya. Iva bareng. Nah, ternyata setelah maju terus tidak mau belok-belok ketemu jalan yang salah, akhirnya mau tidak mau harus kembali. Nah, ini kembali kita ambil jalan belok kiri. Dengan ngambil jalan belok kiri, apakah ketemu jalan keluarnya? Berkelok-kelok, ini ada dua kelokan. Jalan maju, belok kiri. Maju terus. Jalan ini merupakan salah satu hiburan. Kalau dalam suatu permasalahan mencari jalan keluar yang terbaik adalah dengan musyawarah. Dalam ini ada dua jalan, ada jalan ke kiri, ada juga jalan ke kanan. Nah, dalam suatu permasalahan ini apakah ketemu jalan keluar yang terbaik? Nah, ini ada jalan keluar. Belok kanan, apakah ketemu jalan? Ya, ternyata salah lagi. Ketemu jalan, belok kiri, kita ambil ke kiri. Apakah ketemu jalan lagi? Ternyata kita balik lagi. Apakah ketemu jalan lagi untuk mencari keluar? Ada jalan belok lagi ke kanan. Nah, kita belok kiri. Ketemulah pohon ini lagi. Sebagai titik tanda bahwa ini merupakan tengah-tengah jalan keluar. Nah, sebelum view, di sebelah kanan saya itu ada puncak Gunung Lawu. Kita berada di bawahnya puncak Gunung Lawu. Di belakang sungai di bawahnya itu ada aliran arus
Jarang Grojokan Sewu. Kemudian view-nya di sebelah pinggir itu ada tempat swafoto, di mana di bawahnya terdapat jurang. Kalau kita ini maju 5 meter lagi, di bawahnya jurang dalam sekurang lebih 50-an meter. Kembali lagi ke pintu labirin, apakah kita ngambil jalan yang seperti ini ketemu jalan keluarnya? Ngambil jalan kecil yang paling pinggir, ketemu pohon lagi, kita ambil kiri. Solusi terbaik mencari jalan keluar kalau dalam rapat anggota DPR itu biasanya dengan musyawarah. Musyawarah dengan tamu fakat adalah jalan keluar yang terbaik. Ambil lagi ke kanan, apakah ketemu jalannya? Ternyata sudah kelihatan. Hore! Ketemulah pintu jalan keluar yang terbaik. Setelah beberapa kali ada kesalahan, ternyata ketemu hasil yang gemilang. Ketemu jalan keluar yang terbaik. Nah, demikian teman-teman, setelah kita memasuki pintu labirin ternyata sudah ketemu jalan keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.